Apa hukumnya berolahraga di tempat gym yang mana di tempat tersebut terdapat campur baur antara laki-laki dengan perempuan? Tidak usah di tempat gym. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat berjamaah, Nabi diam sejenak dan memerintahkan para wanita untuk keluar dari masjid. Setelah beliau melihat semua wanita sudah keluar, barulah beliau bangkit dan para sahabat bangkit untuk keluar dari masjid. Faidah apa yang bisa kita petik dari hadis ini jamaah sekalian? Bahwasannya berbaurnya laki-laki dengan perempuan itu diharamkan di dalam di dalam syariat Islam. Ini di dalam majelis ilmu, di dalam majelis sholat ini. Kemudian Nabi SAW pernah meminta sahabat beliau, tidak maukah kalian untuk mengkhususkan pintu ini untuk para wanita sehingga laki-laki dan wanita tidak masuk melalui satu satu pintu di masjid Nabi saw di Madinah. Nabi meminta para sahabat untuk mengkhususkan satu pintu di antara pintu masjid Nabawi khusus untuk kaum Hawa dan sampai sekarang pintu itu ditutup. Ini menunjukkan bahwasannya sangat-sangat tidak dianjurkan ya perkumpulan laki-laki dan wanita ini dalam konteks masjid loh ini. Kemudian ketika Nabi SAW Alaihi Wasallam menyaksikan para wanita berjalan di bagian tengah jalan, Nabi SAW Alaihi memerintahkan mereka apa? Menepi, biarkan badan jalan itu khusus untuk laki-laki kalian di bagian tepinya kata Nabi SAW Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala berfirman, Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min warai hijab. Kalau kalian hendak meminta sesuatu kepada istri-istri Rasulullah SAW, mintalah dari barik tabir katanya. Jadi konteksnya untuk sesuatu yang disyariatkan seperti sholat, majelis ilmu, tidak direkomendasikan adanya berbaur antara laki-laki dan perempuan. Apalagi di tempat terbuka seperti gym. Menurut antum laki-laki atau perempuan yang di gym itu ada yang laki-lakinya menutup aurat, perempuannya menutup aurat full. Kan enggak? Ya, di situ akan dipampang aurat-aurat yang laki-laki akan dengan begitu bangganya memperlihatkan auratnya, begitu pula dengan wanita. Yang mana interaksi antara laki-laki dan wanita di situ sangat bebas terbuka. Maka kita katakan ini wallahu taala a'la a wa alam hukumnya haram. Ingat. Ya, yang keharaman yang kita maksudkan di sini dalam keadaan ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau antum memperhatikan bahwasannya di jam 6 sampai jam 8 pagi tidak pernah ada wanita yang nge-gym. Ana tidak bicara hukum nge ya jemaah sekalian, ya. Di sini ana berbicara tentang hukum ikhtilatnya biar tidak dicampur baurkan gitu loh. Kalau hukum nge-gym olahraga kita katakan hukum asalnya boleh. Kalau diniatkan untuk ibadah, untuk membuat fisik kita semakin kuat sehingga kita semangat beribadah, jatuhnya juga ibadah. Yang kita bahas di sini hukum ikhtilatnya. Kalau ternyata di gym tersebut terdapat ya, apa bahasanya campur aduk laki-laki dan perempuan dalam keadaan saling membuka aurat, dalam keadaan fitnah itu sangat-sangat potensial di tempat tersebut. Ini yang diharam. بحرم كان والله تعالى أعلم